Ini kok berhenti di sini kok? Duh, aku kan pengen lihat suasana di kampungnya Nafi yang masih asri, yang indah. Nah, aku pengen tahu dong. Kamu kan tahu sendiri. Nafi kan calon istri aku. Biar orang sini tuh tahu siapa calonnya Nafi gitu. Maksud kamu mau mamerin itu jabatan kamu? Bukan mamerin lah, setidaknya sosialisasi. Ya nggak sayang? Iya dong. Itu terserah kamu sih kok. Juga kan waktu masih lama. Ya nggak apa-apa sambil nunggu teman-teman. Sayangnya belum ada pejabat lewat atau apa di sini gitu. Mau saya ajak foto sebenarnya. Tapi teman-teman ada kesehatan ya loh. Woi, gua lah ini apa ini? Kamu Ben? Kamu kok? Mungkin tak kepada loh. Inilah. Kamu ngapain sore-sore di sini? Biasa. Kamu ngapain? Gimana? Kan hari ini kan kita mau reuni. Lupa kamu itu. Aduh iya, aku gak lupa, aku gak apa namanya, gak grup. Emang gimana sih? Rumahnya sayangku lah. Di rumahku? Iya. Yaudah yuk. Kita foto-foto dulu. Boleh itu kok? Ya boleh, boleh. Di mana? Sini. Di sini aja? Iya, gimana? Kita sebarin aja. Iya gak? Di sini aja. Lebih baik saya pulang dulu ya, nanti saya langsung ke rumah Nafi juga. Wah, saya mau mandi-mandi dulu lah. Ngapain pulang Fit? Ingat orang tua kamu itu susah payah jadi kuli bangunan buat jadiin kamu pulisan. Kamu pakai itu seragam biar semua orang tuh tahu anaknya Karto Wijoyo jadi pulisan, mantan kuli panggul. Ya bukannya gitu, ini kan cuma sekedar buka bersama kan? Nah, tapi nggak buat apa coba kita pakai seragam gini aja. Kita kan mau foto, mau kita update mau terbaru gitu loh. Nanti ya nanti foto itu 10 tahunnya akan datang, itu harganya mahal. Udah lah, Pit, langsung ke rumahku aja. Nggak usah ganti kayak gitu, ngapain sih? Pakai itu aja nggak apa-apa. Ya, beneran ini. Ini nggak apa-apa. Iyalah. Waalaikumsalam. Udah lama nunggu, Mus? Lumayan. Maaf. Ada halangan sedikit tadi di jalan. Pantes agak lama aku nunggunya tadi. Iya, maaf, Cel. Oh ya, Cel. Sebenarnya, Cel, dengan adanya reuni teman-teman kita SMA dulu, Cel. Jujur, Cel. Aku kok jadi agak minder ya, Cel. Ya, minder yang gimana sih, Yung? Ya. Mereka kan tahu sendiri sih, teman kita sekolah. Iya, Mus. Saya tahu mereka itu teman kita sekolah. Tapi kan nasib dan keadaan lah yang membedakan antara kita dan mereka yang sudah punya jabatan, Mus. Ya. Itu, Mus. Lihat motor saya, Mus. Motor butut, Mus. Yung, ini kan acara reuni. Bukan acara masalah pamer jabatan atau gimana. Harusnya ya teman-teman kita sekolah ya enggak apa namanya ya melibatkan antara keadaan kita dengan jabatan mereka. Astagfirullahaladzim. Iya juga ya Cel, belum apa-apa aku sudah pikiran negatif dulu ya. Cel,
Astagfirullahaladzim. Husnudzon aja, nggak usah suudzon. Iya, mudah-mudahan mereka seneng. Udah lama kita kan nggak pernah ketemu sama mereka. Iya. Udah kita buru banget tuh. Nanti buru maghrib nanti. Kunci pintu dulu ya. Iya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Aduh, mengalami motor. Astagfirullahaladzim. Pak, gak apa-apa, Pak. Gak apa-apa. Ini dari mana? Duh, Pak Husin. Astagfirullahaladzim. Sehat? Alhamdulillah, sehat, Pak. Aduh. Mas Buyung, ini kok kebetulan ketemu di sini. Iya, ini, Pak. Lama ketemu ya? Iya. Kabar Bapak gimana, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Ya Allah. Ini kan mumpung bulan puasa pas kita ketemu di sini. Iya, Pak. Kalau bisa Mas Bimnya tempat saya ikut buka di rumah. Ya Allah, Pak. Bagi saya, Pak, saya disuruh untuk berbuka puasa di rumah Pak Husin itu kehormatan yang luar biasa untuk saya, Pak. Tapi mohon maaf, Pak Husin, mungkin untuk hari ini saya nggak bisa memenuhi permintaan daripada Pak Husin karena saya hari ini, Pak, ada janji, Pak. Sama teman saya mau buka bersama di rumah teman saya, Pak. Oh, lah gitu. Ya pikir saya kan mumpung Mas Buyung di sini. Iya, betul, betul. Kalian mampir di rumah buka bareng di rumah gitu. Ya, tapi saya sudah ada janji terlebih dahulu sama teman-teman saya, Pak. Ya udah enggak apa-apa. Yang penting kita sama-sama sehat ya. Iya, Pak. Alhamdulillah. Lain waktu mampir. Iya, ya insyaallah, Pak. Lain waktu saya akan mampir di rumah Bapak. Saya akan berbuka puasa sama Bapak. Ya udah Mas Buyung. Ya, Pak. Lain kali luangkan waktu untuk ikut buka puasa di rumah saya. Insya Allah, Pak. Ya. Insya Allah saya akan luangkan waktu ke rumah Bapak lain kali waktu, Pak. Ya, Pak. Sudah saya tak ambil dulu ya. Ya, Pak. Ya. Yuk, tunggu, Pak. Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Itu namanya Pak Husinus. Pak Husin, Pak. Ya, Kepala Dinas. Tapi Mus, saya salut sama beliau luar biasa, Mus. Dia orangnya rendah hati, tidak sombong, walaupun jabatannya tinggi, Mus. Luar biasa itu, Mus. Baiknya, Mus. Iya, bisa untuk contoh untuk kita semua ini, Mus. Hati, bisa enggak? Saya sini sambil nunggu yang lain duduk dulu. Waduh. Ngomong-ngomong, siapa aja yang undang? Tunggu kita semua. Pendol itu yang undang. Siapa, Pak? Banyak yang saya undang, cuman yang berangkat ya nggak sampai setengahnya ini. Berarti Buyung juga kamu undang, Dol? Ya, Buyung ya saya undang juga kok, soalnya kan dia masuk grup kok. Tapi ya mohon maaf ini kok, banyak yang nggak hadir ini. Soalnya kayak si Tejo, alasannya genduren. Dan yang lain-lain banyak alasan lah. Waduh. Gimana kita mau pamer totalitasnya ya nggak sayang? Iya. Pamer apa sih kok? Kita namanya juga kan Buyung teman kita. Ya harus diundang lah. Dulu banyak sengketa sama Buyung. Ya
kalau masalah itu jangan dibawa ke sini. Ini kan acara resmi bukber kan. Bukber kawan-kawan kita kan ini. Oh, udahlah, jangan kiai-kiai aja kamu. Lama-lama didengar malah kiai. Kamu itu jadi pulisai, bukan lah kiai, woi. Saya tahu, makanya itu enggak usah beda-bedain teman. Ya enggak bisa ya, enggak apa-apa. Namanya juga ada kesibukan lain kan. Waduh, dol. Buyung itu kan mantannya Nafi, nanti kalau CLBK gimana? Udahlah kok, gak apa-apa. Juga kan Buyung kan orang biasa, sedangkan kamu ini kan udah pakai seragam, masa kamu takut? Saya itu bukannya takut, cuman ada sesuatu yang nanti akan terjadi dan itu kalian gak suka semua kalau dia datang sini. Oh, itu kan kalau masalah kamu sama Buyung itu kan masalah napi, itu kan tergantung napinya. Kalau aku udah nggak mau sama Buyung ya udah, ini udahlah yang masa lalu nggak usah. Tapi kan mataku tuh nggak ikhlas dia ada di sini loh, Pit. Berarti kamu takut berarti ini? Nggak takut lah, macem-macem kamu. Ya kalian kenapa sih malah ribut-ribut? Aku nyiapin makanan dulu ya. Iya, Pi. Dapat yang lain pet nggak tahu ini Lupit, rasa tidak katanya mau bukan nah, udahlah kok apa salahnya sih berdarah juga sama mujel lagi nggak apa-apa lah buat nama-nama aja kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Randy, Bapak Muhammad Habib, luar biasa. Ya, ya makasih. Randy, ya. Kok? Gitu kok. Udahlah duduk situ lah. Ya Allah. Apa? Biarin. Karena kedatangan kita terlambat, jadi kamu marah kok sama kita kok. Maksudnya? Loh, kamu udah datang. Tapi. Ya. Ini kok kalian lama bener sih? Tadi motornya Buyung rusak lho Ben. Oh alah, pantesan lama. Tapi gak apa-apa sih, belum ajen juga. Apa cuma segini aja sih Dol, undangan kita Dol? Ya sebenarnya banyak sih kok yang saya undang. Cuman kan, jadi yang berengat cuma ini gak apalah. Gak apa-apa. Ini Mansur belum berangkat juga ya? Mansur baru aja tadi izin. Gak bisa. Ya gak apa-apa lah. Oh iya Vi, gimana kabar kamu Vi? Alhamdulillah sehat Yung. Mulut kamu apa gak bisa nanyain yang lain selain nanyain Hafiz Yung? Loh, saya kan sudah nanya kabar kamu, kabar Hafiz, kabar Bendi. Saya belum nanya kabarnya Nafi. Apa salah saya menanyakan kabar tentang Nafi? Salah Yung. Kamu itu nggak tahu diri ya, masih aja berani datang ke sini kamu. Oh, udah, ini kan bulan puasa, udahlah, nggak usah ada permasalahan kayak gini. Justru permasalahan yang sudah tertumpuk-tumpuk itu harus jelas sekarang itu loh, Fit. Oh, kedatangan saya ke sini kan karena dia diundang sama Pendi. Oh, kalau Pendi nggak ngundang saya sama Usdiono, nggak mungkin kita ke sini kok. Itu salah teknis. Pendi lu ceroboh, seharusnya kamu tuh nggak masuk dalam daftar undangan. Orang yang hadir di sini itu orang-orang yang berpangkat. Coba mata kamu lihat, nih seragamku, nih seragam istriku, nih seragamnya Hafid, nih seragamnya Pendi. Lah seragam kamu apa? Betelesan seragammu kayak gitu, hah? Kok harusnya kamu itu nggak bisa bersikap seperti itu kok. Masa cuma gara-gara kita seperti ini, penampilan seperti ini, kamu ngomongnya seperti itu ya nggak pantas lah. Loh, ini pantas-pantas saja lah saya loh. Orang berpangkat, berpendidikan, bermartabat. Hah? Bapak, udah. Ini kan acara bubur kan? Iya, benar. Masih buat ini kan teman kita juga, ini sama maksudnya teman kita. Ya apa salahnya? Itu dulu masa lalu masa kecil. Kalau sekarang udah masa dewasa, udah bukan teman lagi, udah. Kalau kalian cuma mau ingin buah-buahan kayak gini ya. Ambil tuh. Pulang sana. Tapi benar apa yang dibilang Eko. Kalian itu sebenarnya tidak layak diundang. Pen. Kamu bisa ngomong seperti itu sih, Pen?
kamu itu sebagai ketua grup di antara teman-teman kita yang lain. Gak pantas kamu bersikap seperti itu, Pen. Oh iya, ini ada undangan dari tempat Eko ini. Bener gak ini? Nah, masih ada waktu ini, masih keburu ini. Gak enak namanya undangan kok. Eh, Yung, terus terang saja ya, saya tuh sempat lihat kamu di sini. Karena status kamu itu jauh berbeda dengan status kita-kita ini. Tahu nggak kamu? Kamu itu ya, sudah miskin, status nasab kamu tuh nggak jelas. Jadi kamu nggak pantas datang ke rumah saya. Maksud kamu apa kok? Hah? Nasab apa? Nggak jelas gimana? Udah. Kamu sama saja menghina orang tua saya kamu kok. Kamu itu ucapan kamu itu loh kok. Lo usah bawa keluarga saya, turunan saya. Nggak ada hubungannya di sini. Yaudah biar. Seumur hidup saya itu belum pernah silsilah keluarga kamu. Jadi kamu sangat meragukan. Jadi kamu nggak pantas kumpul dengan orang-orang yang nasabnya jelas. Iya nggak? Ya iya. Jangan mentang-mentang saya di sini tidak berseragam. Kalian seenaknya menginjak-injak harga diri saya kamu. Saya itu masih punya sopan santun dan tata krama. Tapi kalau kamu tetap seperti itu, tak kasih tahu ya. Daripada saya kedatangan kamu, saya masih mulia kedatangan anjing, tahu nggak? Astagfirullah. Pergi. Ya Allah. Ya Allah. Udahlah, iblis kalian. Kalau kamu cuma mau nyicipin makanan saya, boleh kok, Yung. Saya itu nggak pelit kok, Yung. Nih. Tuh, bawa. Kok, cukup. Perilaku kamu, kok. Ucapin. Apa? Dari tadi saya menahan rasa amarah. Dari tadi saya sabar menghadapi sikap kalian. Kalian benar-benar keterlaluan dari tadi. Kalian belum tahu siapa saya sebenarnya. Lihat, saya polisi. Yung, kamu si polisi? Ya, saya akan buktikan kepada kalian semua. Nih, lihat. Ini KTA saya ini. Lihat, bisa bahasa kalian kan? Polisi kok? Sudah. Sabar. Saya tapi tidak sombong. Tidak menunjukkan siapa saya di sini. Dari tadi saya diam, sabar. Ada apa ini? Saya pak, saya datang ke sini pak. Mentang-mentang saya nggak pakai seragam, Pak. Saya diperlakukan seperti binatang. Diperlakukan seperti sampah, Pak. Astagfirullahaladzim. Kok? Pedi! Nafi! Kalian nggak tahu. Ini Pak Buyung ini sekarang jadi Kapolres. Astagfirullahaladzim. Ini Pak Kapolres ini. Bener. Ini, saya tadi sudah menunjukkan KTA saya terhadap kalian. Hah? Memang dari dulu. Pak Buyung ini nggak pernah ngomong sama saya. Jangan pernah ceritakan prestasi Pak Buyung ini. Kalian ini sudah salah menghina orang. Kalian nggak lihat tuh, kenapa sih harus menghina orang lain? Sedangkan Pak Buyung ini sahabat kalian sendiri. Jadi Pak Buyung tadi kesini sama Mas Muji tuh. Iya. Mau buka bersama di sini. Betul Pak. Mau buka bersama di sini Pak. Ya Allah. Saya pakai. Ini akibatnya. Saya Pak pakai. Nggak terima. Sakit biasa Pak. Selesai kalian. Jujur Pak. Saya pribadi saya tidak terima Pak. Saya diperlakukan seperti ini, seperti binatang, seperti sampah. Saya tidak terima. Hah? Perlu kalian ketahui, saya sudah lama menjadi anggota polisi, tapi saya tidak pernah sombong menyombongkan jabatan saya. Buat apa? Jabatan itu hanya titipan yang sewaktu-waktu bisa diambil. Kesombongan kalian hanya akan menghancurkan diri kalian sendiri. Sekarang, saya tidak terima. Saya akan tuntut kalian bertiga. Loh, yuk. Jangan gitu. Ikut saya. Saya tidak terima ini. Yuk. Ayo.